Salam satu hati teman-teman semua. Ya, berjumpa lagi bersama saya teman-teman Karuna Honda TV. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Karuna Honda TV. Cek. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Kalian tinggal pencet tombol merah yang ada di bawah dan aktifin notifikasi. Hari Senin teman-teman ya, di tanggal 16 Agustus 2021. Momen yang luar biasa. Masker saya lepas dulu. Jangan lupa teman-teman, di hari kemerdekaan ini wajib kita mengibarkan bendera merah putih. Wajib ya, NKRI harga mati ya. Wajib tuh. Nah, hari ini teman-teman, sesuai dengan tema kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 teman-teman ya, kita kedatangan unit spesial, unit inden teman-teman. Tidak lain tidak bukan, seperti biasa kita akan bahas inden. Inden BCX 160 putih ada dua datang. GPS putih ada dua datang teman-teman, yang akan kita siap kirim hari ini. Dan warna merah berarti di sini teman-teman melambangkan bendera merah putih ya, merah putih ya, seperti itu. Jangan skip videonya teman-teman, saksikan. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe, dipersilahkan subscribe dulu supaya mendapatkan notifikasi dan video-video terupdate dari Karuna Honda. Terima kasih rekan-rekan semua, sahabat-sahabat Honda dimanapun berada, yang mungkin saat ini yang lagi menyaksikan, menonton video saya Karuna Honda TV, channel yang terupdate teman-teman, yang akan menginformasikan seputar sepeda motor Honda dan bagaimana proses cash maupun kredit produk sepeda motor Honda. Saya juga akan membahas bagaimana proses inden PCX 160. Di beberapa video-video saya sudah saya update teman-teman untuk proses inden PCX 160 dan bagaimana untuk bisa mendapatkannya lebih cepat teman-teman ya. Nah, hari ini kita kedatangan unit PCX 160 yang berwarna putih. Ini tipe GBS teman-teman. Ini tipe GBS dan ini tipe GBS dan satunya warna merah teman-teman. Di tanggal 16 Agustus datang tipe GBS di mana warna merah, warna putih dua. Nah, mungkin saat saya memberikan informasi ini, teman-teman merasa ada yang inden lebih lama dari ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang 3 bulan teman-teman, yang kemarin saya lihat komen-komen di channel YouTube di kolom komentar saya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, saya akan menginformasikan ya, untuk inden proses PCX 160 di sini. Mungkin saat ini yang lagi inden yang GBS warna merah, warna putih, warna hitam, ya, atau warna merah, warna grey maksudnya teman-teman ya. Silahkan di komen-komen dulu, asal dari mana teman-teman, indennya di mana. Dan tentunya berapa hari nunggu sampai saat ini teman-teman belum dapatkan sepeda motor Honda BCX 160. Dipastikan lagi teman-teman, untuk proses inden BCX 160 ini tidak dibedakan antara cash maupun kredit. Baik itu pembelian secara cash maupun pembelian secara kredit itu sama. Sama ya, tidak dibeda-bedakan antara pembelian cash lebih dulu dapat atau pembelian kredit yang lebih dulu dapat. Nah, itu sama teman-teman. Nah, di sini saya akan menceritakan teman-teman bagaimana alur-alurnya. Ya, dipastikan rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, untuk inden ya PCX 160 itu ya wajib teman-teman memberikan tanda jadi, tanda inden ya, dengan kuitansi resmi juga teman-teman yang dari dealer. Selanjutnya teman-teman akan diinput ya secara sistem, kalau di istilah di dealer teman-teman namanya portal ya, tanda pemesanan.
dan nanti selanjutnya pihak dealer yang akan mengupdate ya untuk unitnya berapa hari akan datang. Nah, masalah berapa hari Indian di sini, teman-teman. Di sini tidak tentu ya, tergantung dari perjalanan distribusi ataupun informasi-informasi dari main dealer, teman-teman ya. Seperti itu. Apakah terjadi hambatan halangan ya di dalam perjalanan pengiriman sepeda motor Honda ke dealer. Oke, saya pakai masker dulu ya. Nah, nanti setelah didistribusi dari main dealer Honda, teman-teman ya, itu ke dealer, ya barulah nanti unit yang datang ini, yang ini teman-teman, misalkan nih, hari ini kita kedatangan 3 unit motor PCX, baik itu warna merah, ya, ataupun warna putih. Nah, tugasnya nanti, unit ini akan dibagi teman-teman di konsumennya, ya yang inden. Nah, seandainya konsumen yang mempunyai giliran motor PCX 160 ini duitnya tidak ada ataupun karena kelamaan nunggu ya kepake uangnya, maka unitnya akan diarahkan ke customer yang lain di bawahnya. Nah, demikian seterusnya. Nah, di sini teman-teman, unit yang datang hari ini kan unit CBS nih, yang warna putih dan warna merah. Nah, merah putih ya jadinya kan. Nah, nanti unit ini akan dibagi teman-teman, dan tentunya konsumennya sudah ada, tinggal diinformasikan. Saya sudah menginformasikan customer yang 3 ini teman-teman supaya motornya bisa diantar hari ini ya. Kadang ada customer yang minta antar di besok ya, saat bertepatan dengan 17 Agustus ya. Ada juga yang minta hari Jumat ya, seperti itu. Minta hari baik lah menurutnya ya. Mungkin dari rekan-rekan, sahabat-sahabat semua melakukan pembelian sepeda motor Honda kan pastinya minta hari baik ya. Nah, untuk wilayah Mataram, harga motor PCX 160 di sini harganya teman-teman, untuk yang CBS di sini 32 juta 120, dan untuk yang ABS 35 juta 380. Dan kabar gembira, ini ya kabar gembira buat rekan-rekan semua yang inden motor PCX CBS, ini akan banyak datang ya. Di bulan Agustus ini teman-teman, untuk PCX 160 yang CBS ini akan banyak datang. Baik itu warna putih, ada warna merah, ada warna grey, dan ada warna hitam. Nah, itu kan warna yang di PCX CBS teman-teman. Nah, di sini kesempatan buat rekan-rekan semua, mungkin saat ini yang inden ABS misalkan datang warna CBS, mungkin bisa beralih ya, biar kesabaran dan kegigihan di dalam menunggu sepeda motor Honda PCX 160 ini teman-teman bisa cepat dapat. Oke, dan pastikan buat teman-teman semua untuk melakukan pembelian sepeda motor Honda ya, untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Lombok, Mataram, teman-teman bisa datang langsung ke dealer Daya Motor ya, atau menghubungi saya seperti itu. Dan teman-teman juga yang ada di manapun ini yang ingin tanya-tanya seputar sepeda motor Honda, bisa langsung klik ya di deskripsi, ada nomor WA saya, teman-teman bisa tanya, request, ataupun ingin tahu informasi-informasi selanjutnya tentang indenan teman-teman. Oke? Nah, kita bahas lagi teman-teman, ini kedatangan motor hari ini itu ada di Scoopy Stylus Brown, ada di Scoopy Stylus Red ya, warna merah, juga ada PCX ya, PCX 3, Scoopy ada 3. Nah, kita tunggu unit yang lain, mudah-mudahan hari ini banyak datang teman-teman proses pengirimannya. Nah, ini driver datang ini teman-teman ya, dengan Bapak Bonces ya. Oh bukan, Pak Sabri ya datang ini. Ini unit datang ya, ini unit datang, kita kedatangan unit. Oke, nanti setelah ini di service di PDA teman-teman. Nah, itu unitnya datang ya. Nih teman-teman ya, tak liatin nih. Tuh. Oh, unit datang. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana proses pengirimannya.
dan saya juga akan siapkan motornya dulu teman-teman, surat-suratnya, karena ini persiapan kirim ya, ada 3 Matic termewah. Mohon bersabar rekan-rekan, sahabat-sahabat semua yang lagi Indian Pacific 160, proses alurnya memang seperti itu, dan nanti kalau memang fisiknya sudah ada, saya yakin dealer akan menghubungi rekan-rekan semua. Saya yakin itu. Pelayanan terbaik dari Honda, teman-teman, pasti. Ya. Mudah-mudahan yang lagi inden, yang lagi menunggu produk sepeda motor Honda PCX bisa lebih cepat datang, ya. Dan semoga bulan ini semua bisa terpenuhi. Ya, karena di bulan Agustus ini salam merdeka, ya. Salam merdeka bersama PCX. Salam merdeka bersama PCX. Hari ini momen spesial yang didatangkan motornya, teman-teman. Ada warna merah putih, ya, ada merah, ada putih, jadi bendera merah putih. Woi, mantap, NKRI harga mati. Pokoknya joss ya. Oke, ditunggu ya. Nanti kita akan update lagi selanjutnya supaya teman-teman bisa tahu informasi-informasi berkaitan dengan indenanya. Dan pastikan share, ya, subscribe dulu dan tekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terupdate dari Karuna Honda.